Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke Informatif. Terima kasih kerana ada di sini dan support kami di Informatif. For class track 900 iaitu adalah lampu kepala headlamp daripada brand Decathlon ni lah. Okay. Kalau anda nak beli ni, anda boleh dapat di Decathlon Malaysia, harga RM99 masa saya dapatkan unit ni lah. So unit ni, apa yang datang dengan unit ni adalah dia datang dengan headlamp, headlamp kepala, lampu kepala ni, satu USB kabel, kemudian dua bateri, satu rechargeable, satu non-rechargeable, dan juga sebuah pouch. Ini adalah apa yang datang dengan kamera tu lah. Okey, untuk mengecas bateri, rechargeable bateri itu mengambil masa 2 jam. Track 900 ni juga memiliki lock function dan juga boost function 10 second. So basically ni hampir sama dengan apa yang ada dekat dalam lah. Lagi, okey, kita cerita pasal dia punya illumination. Okey, dia ada 4 lumen punya illumination, 30, 80, 200 dan 400 lumen illumination. Tapi dia ada 6 setting untuk lampu. Yang pertama adalah 4 lumen ni. 4 lumen ni boleh jauh sehingga 13 kaki atau 4 meter dan bateri boleh tahan sehingga 40 jam. Untuk yang 30 lumen ni, boleh kejauhan dia 15 meter atau 49 kaki dan bateri hanya boleh bertahan 20 jam. Kemudian untuk 80 lumen, 30 meter atau 98 kaki, bateri boleh tahan 8 jam. Kemudian 200 lumen, boleh sehingga jauh dia 60 meter atau 197 kaki, tapi bateri hanya boleh bertahan 3 jam. Kemudian dia ada function boost. Iaitu 400 lumen, yang ini boleh jauh sampai 90 meter atau bersamaan dengan 295 kaki, tapi cuma function boost ni boleh bertahan 10 second. Kemudian selepas 10 second dia akan kembali pula kepada 200 lumen. Lagi satu function yang ada adalah berkedip. Lampu berkedip ni boleh tahan sehingga 70 jam dan dia menggunakan kecerahan sehingga 400 lumen. Lagi satu yang menarik tentang unit ni adalah beratnya hanya 99 gram termasuk bateri, dan dia ada boleh waterproof. Boleh waterproof sehingga 30 minit dalam kedalaman 1 meter. Dia punya rating adalah IPX7 untuk dia punya waterproof, water resistant lah. Okey. So kalau setakat nak pakai dalam hujan memang tak ada masalah lah. Okey. Sampai ini kita akan tunjukkan apa yang ada actual unit yang ada dalam kotak ni. Okay, sekarang kita lihat apa yang datang sekali di dalam kotak tu lah. Okey, apa yang ada dalam kotak tu adalah ini adalah dia punya head unit ya. Dalam head unit dia. Head unit ni datang sekali dengan tali. Kemudian dia ada rechargeable battery. Rechargeable battery. Kemudian ada non-rechargeable battery dan dia bagi sekali dengan bateri. Ini housing dan non-rechargeable battery. Kemudian dia bagi sekali dengan USB cable dan sebuah pouch. Pouch ni. Okey, dalam kotak ni ada juga dia punya instruction lah. Instructionnya manual. Okey, so yang ni kita ketepikan. So kita lihat yang head unit ni. Head unit ni dia kosong lah, maknanya kita masukkan bateri nanti dia boleh ni lah, boleh pakai. Okey, dia datang dengan tali yang boleh laras. Boleh laras. Okey, material dia pun boleh regang, cantik. Dekat sini ada 3 lampu dekat unit ni. Ini lampu warna merah. Ini 3 lampu ni kombinasi lah, dia bercampur-campur.
Kemudian dekat atas ni ada plus dan negatif minus button. Kalau lock function, kita kena tekan dua-dua ni sekalilah. Kemudian di bawah ni ada indikator bateri, ya, berapa banyak persentif bateri yang ada lagi. Kemudian yang ni pun kita boleh asingkan. Sementara kita nak tukar bateri apa, kita boleh asingkan. Ini dia macam ni. Ya. So dekat sini basic function je lah. Okey. Yang kita kata tadi dia boleh waterproof, ya. Waterproof, tapi kalau boleh jangan submerge lah. Untuk kedalaman 1 meter sama 30 minit. Yang ini ada rubber seal sebenarnya kat sini. Ya, sini ada rubber seal. So bila kita pasang ni, pasang dia punya housing ni, dia punya bateri, sepatutnya dia seal lah, seal tight. Tapi kalau nak guna untuk hujan, dalam cuaca hujan, sepatutnya memang tak ada masalah lah unit ni. Okey. Baik. Okay, yang ini kita hanya bateri je lah. Ini adalah boleh ditukar, ya. Mana kalau bateri ni habis, kita beli je bateri kat luar. Dan kita boleh tukarkan dan pakai semula. So ini kita tak nak review lah. Ya. Kita letak kat tepi. So ini pun samalah. Ini boleh recharge charging, kabel charging. Kalau hilang pun tak apa, sebab dia menggunakan hanya micro USB saja, ya. Should be no problem. Kemudian kita akan review unit head ni lah, head unit ni. Okey, okay, cara pasang bateri dia macam ni. Klikkan dan tekan. Okey. Dan pastikan rapat lah, ya. Eh. Okey. Kalau kita tekan plus button ni sekali, dia akan keluar warna merah ni. Okey, warna merah ni adalah dia punya cahaya tu untuk 400 4 lumen, jarak untuk 4 meter, eh, atau 13 kaki. Bateri boleh bertahan 40 jam dengan function ni, warna merah ni. Kemudian tekan lagi sekali, dia pergi ke 30 lumen. 30 lumen ni boleh bertahan selama 20 jam, jarak 15 meter atau 49 kaki. Kemudian ada 80 lumen. Yang ini 30 meter atau 98 kaki. Hanya boleh pakai 8 jam. Tekan lagi, dia ke 200 lumen. Okay, 200 lumen ni boleh bertahan selama berapa, tak nampak, 3 jam. Ya, 3 jam. Tapi dia punya jarak tu boleh sampai sehingga 60 meter. Kemudian kita tekan lagi sekali, dia pergi ke 400 lumen. Okay, 400 lumen ni boleh bertahan sehingga 10 second saja, eh. 10 second, kemudian dia akan kembali ke mula, dia akan kembali semula kepada 200 lumen. Okey, sekarang dah masuk 200 lumen lah. Ada lagi satu function adalah function untuk kedip, ya, berkedip, ya. Kita tekan lama butang plus tu. Tekan lama, dia akan pasang function kedip tu lah. Ya, berkedip-kedip macam tu. Okey. So kalau nak mati balik function tu, tekan plus lagi sekali, dia balik kepada mood merah. Kena tekan betul-betul. Alah. Okey, dah. Mood merah, tekan negatif, minus, dia kembali kepada off lah. Okey, lagi satu function yang bagus tentang lampu ni adalah, let's say kalau anda nak storage dia, nak simpan, anda perlu tekan dua butang ni sekali, ya. Mana plus dan minus ni, tekan serentak. Okay, dia akan berkedip warna merah tadi. Maknanya sekarang dia adalah dalam function lock. Mana kita tekan apa-apa saja butang di atas ni, dia tak boleh terbuka sendiri, ya. So, kalau kita nak unlock, kita tekan lagi sekali. Double ni lama. Okay. Bila tekan lama, dia dah kembali kepada mode biasa. Kita dah boleh on semula lah. Okey. So kita tunjuk lagi sekali dia punya function tu, ya. Okay, kita tunjuk lagi sekali function lampu tu. Okey, yang pertama adalah warna merah ni. Okey, warna merah ni boleh bertahan 40 jam. 4 lumen,
Warna 30 lumen ni boleh bertahan 20 jam. Tekan lagi, pergi ke 80 lumen, boleh bertahan 8 jam. Tekan lagi, 200 lumen boleh bertahan 3 jam. Tekan lagi, dia akan boost kepada 400 lumen. Yang ini hanya untuk 10 second dan kemudian dia akan kembali semula kepada 200 lumen. Ini macam high beam lah ya. Okay, sekarang dah kembali kepada 200 lumen. So, function kedip-kedip tu boleh bertahan 70 jam dengan menggunakan kecerahan 400 lumen. Nak matikan, tekan ni. Mati. Ya? Okay. Lagi satu function yang menarik tentang lampu ni. Anda boleh lihat indikator bateri dia ada berapa persen. Okay, bila anda tekan button plus ni, kemudian anda boleh lihat kat bawah ni ada lampu hijau. Okay, lampu hijau ni, nampak tak? Lampu hijau. Okay, lampu hijau ni menunjukkan dia punya indikator lah. Dia boleh bertukar hijau, kuning, merah dan merah berkedip-kedip lah. So, kalau saya katakan dia punya warna hijau ya. Warna hijau bermakna bateri adalah di antara 70 hingga 100%. Kalau dia warna kuning, 30 hingga 70%. Kalau dia berwarna merah, solid, 10 hingga 30%. Kalau dia warna merah berkedip-kedip, bermakna dia ada kurang daripada 10% ya. 10% bateri dan masa untuk recharge lah. Charging port dia ada dekat tepi bateri tu. Mana untuk charging anda perlu buka bateri dan charge di luar eh. Sebab dia waterproof housing, jadi dia tak boleh charge dari masa bateri tu di dalam eh. So saya tunjukkan. So anda perlu keluarkan bateri ni. Okay, anda perlu keluarkan bateri ni. Okay, dia punya charging port USB ada di sini eh. Nah, ini charging port dia. So charge, masa charge indicator ni akan menyala lah. Bila dia penuh dia akan warna hijau. Okay, so bagus ada bateri rechargeable ni. Saya bukan orang yang pergi hiking ya. Saya bukan hiking, saya cuma kalau saya guna lampu ni kadang-kadang adalah pergi camping tu ada mancing. Jadi saya guna lampu ni kebanyakannya buat untuk projek-projek halus lah, macam saya buat gam sesuatu nak lihat. Kemudian kalau saya kadang-kadang repair, tukar bateri kereta, tukar plug kereta, saya selalu buat waktu malam sebab tak ada masa siang kan. Jadi saya guna lampu ni untuk menyinari tempat kerja saya lah. So inilah, ini bateri rechargeable, ini non rechargeable. So sama boleh pakai juga. Ya, yeah. Ini non rechargeable. Okay, so nanti waktu malam kita akan cuba guna ini untuk buat test, outdoor test ya. Kita nak tengok kecerahan dia macam mana. Tapi saya dah cuba, memang puas hati. Saya sangat gembira dengan unit ni ya. Okay, kita lock dulu, kemudian kita jumpa pada waktu malam nanti. Tapi sebelum dilanjut, boleh kali di subscribe dulu biar kita lebih semangat buat share video berikutnya. Gratis, Bo. Okey, sekarang kita akan ke padang ya, kita nak test lampu ni. Tapi saya tak dapat nak pergi ke outdoor. So kita buat review dekat padang depan rumah jelah. Ya. Yeah. So padang ni sebenarnya sekarang tak adalah gelap sangat sebab sebab ada lampu jalan. Terus sekarang kita pasang lampu. Yang ini adalah yang first lumen ya. Okay, kalau tengok pandangan saya okey lah, cukup saya nampak jalan semua. Nampak semua dah cukup. Mana ini adalah mungkin yang pertama lah. Yang pertama tu berapa? 30 lumen ya. Yang pertama adalah 4. Yang kedua 30. Okay, sekarang hari dah malam. So kita test lah eh. Okay, yang pertama sekali
kita test lampu merah lah. So lampu merah ni kalau pada mata saya nampak, tapi mungkin anda dalam kamera ni tak nampak lah. Kemudian saya pasang setting yang pertama. Saya lupa dia punya setting, tapi anda boleh lihat dekat skrin eh. Okay, yang ni merah. Kemudian yang ini adalah setting yang pertama tu lah. Saya rasa 30 lumen. Okay, kemudian yang ini adalah 80 lumen. Ini 200 lumen. Dan lagi satu adalah 400 lumen untuk 10 saat. Ya. Yeah. Okey. So sekarang ini kembali pada 200 lumen lah. So kita tengok jarak jauh nampak tak? So kalau ikut sini saya nampak pada pandangan untuk 200 lumen eh. Pandangan lebih kurang dalam 60 50 hingga 60 lah, 60 meter. Kalau saya pasang 400 lagi jelas eh, 400 lagi nampak. So kalau kemudian dia akan ini untuk 10 second dia kembali kepada 200 lah. So 200 lumen ni memang terang tapi boleh bertahan 3 jam. Yang ini berapa eh? Ini 80 lumen. Tapi kalau pada saya yang 30 lumen ni dah cukup dah untuk lihat semua nampak lah. Kalau naik kepada 80 lumen lagi terang lah, lagi jelas. 30 pun dah cukup dah. Kalau 200 tu terlebih sangat lah. Okay, tadi mungkin anda tak dapat lah lihat kan, ini adalah 4 lumen warna merah. So saya tunjuk dekat ini berdekatan dengan objek eh. So saya pasangkan ini adalah 30 lumen. So ada bahasa itu kemah warna putih, kereta nampak. Okey, kemudian sekarang saya pasangkan 80 lumen. Lagi jelas lah nampak kereta eh. Kereta kait lagi satu kereta dan kemah. So sekarang saya pasang yang 200 lumen. Lagi jelas lah kereta tu. Kereta tu dengan saya lebih kurang dalam 15 kaki ya. Yeah. 15 kaki. So sekarang saya pasang yang 400 lumen. Lagi jelas lah ya. Yeah. Tapi untuk 10 second je lah boost. Kemudian dia kembali kepada 200 lumen. Ini 200 lumen balik lah. So sekarang kita kekal pada 200 lumen. Kita jalan lah. Kita on the way ke rumah. Memang jelas lah. Memang terang. Even kita di bawah lampu ni. Di bawah lampu pun masih kita nampak lagi lampu 200 lumen tu. Ini adalah lampu 80. Ini lampu 30 tak jelas lah. 80 masih jelas. Tapi sebagai guna mata saya ni tak ada masalah eh. 30 tu masih boleh nampak juga. 80 cun. Tapi 200 lagi cun lah. Terang sangat lah 200 tu. Okey, cukup saja review sampai ini berkaitan dengan Track 900. Harap anda yang mencari atau nak tahu berkaitan produk ni dapat sedikit info yang kita kongsikan. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk support kita di channel YouTube ni. Jangan lupa subscribe, share, komen. Dan jangan lupa tekan thumbs up jika video ini bermanfaat kepada anda. Sampai sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mudah-mudahan video ini dapat membantu anda membuat satu keputusan sama ada ini adalah pilihan anda atau tidak. Atau mungkin anda ada pilihan yang lebih baik daripada ini.
share dekat komen bawah dan kita akan bersembang-sembang kat sana. Sampai situ saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sampai jumpa lagi di lain-lain video akan datang. Bye-bye.